Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Power Pasal. Halo guys, bertemu lagi dengan aku. Nah, tadi di malam hari ini bar maghrib iki ape ning gune Pak Bambang mriksa no Mbah Kong lagi sakit guys. Doakan ya, semoga cepat sembuh, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini cek ngenteni karena ayah cek nganuni mobil. Dan ini lagi apa? UDW. Ini jadi ini anu guys, ini was baru, was mulai. Tapi aku lagi pembukaan. Tapi ini mau tenang no guys. Apa udah lagi anu apa jenenge bar maghriban terus budal terus pas tekan kono bar breakso kui bertindak apa di breakso BBN terus lagi adzan isya seperti itu. Dan iki personile adalah aku, bunda, ayah, mbah sis, mbah kong, mbak intan. Nah, aku nang guri ambek mbak intan. Dan iki aku tekan omane alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi aku iki lagi pembukaan ya. Jan dek mang tak dodono apa kok dek mang le apa maksud iki engko video selanjutnya iku aku ketono terminal. Pas tekan terminal kuwi tak syuting ya, soalnya iki terminale ngoweri. Setelah dibangun ini menggrenggong tadinan ya. Terus bunda dek mau bareng ya ngeplok. Ngeri iki bunda ya. Yes pemirsa, iki lanjut aja ke video selanjutnya. Ditonton terus, jangan sampai di skip. Malah sumuk padahal lagi bengi yo. Aku seberatus tapi cek sumuk. Walah ngomori guys, terminal cepu saiki ini ki. Seombo iki terus iki kanggo loket-loket iki kono kuwi. Loket-loket. Apa? Wis cepat juga guys. Jadi ini tadi iki ape mriksa no Mbah Ko. Ya Allah, gigi wis tekan. Jadi apa ini lemes guys. Wah rasanya ini kudu dibangun kuwi. Seperti itu. Iso gak ada? Ini tak tutup ya. Iya. Tapi rasanya seperti itu walaupun. Jadi seperti itu. Dan ini prakteknya gue Pak Bambang. Nunggu antrian, nunggu antri, nunggu sakit, minta doanya ke pemirsa, semoga cepat sembuh. Niki lemes rasanya, pokoknya bedanya niki lemes, kayak hilang tenaga. Ini pokoknya tangan-tangannya niki lemes, tangannya dingin sekali. Pakai preskan itu preskan jambe dipijit bunda bereng nyanyi sing sikile aku ki mana iki ape mijet iki wedine iki nek malah kelaran.
Kedai. Kedai mawa salisil. Salisil. Berpasiran kedai. Berarti siramnya namu gambir kong. Buat tenang saat di sabun. Oleh di sabun. Itu sabunan. Mari ampun sabun ngantuin. Amin. Tak apa-apa. Sepenting mari sih. Daripada jiran rasa sari. Sari kalau sore sabunan. Bungi mesti gak sari. Nek ku mbrangkang Pak kantor dawa Pak mbrangkang ning diarep pesen kale menawa wedok. Kok iso tangi belas nek wau siang. Iki bakoni anu gas hidro dan disen kuwatan biasane bakone ku tinggi pokoknya normal itu 140. Nah ternyata iki mang kecen ku tensine kedo. Itu yang bikin lemas itu tentang sini awal yang terkaitan itu bahkan tidak boleh pakai sabun dulu sementara itu jadi yang dari kaitan itu sabun semakin disabun semakin timbul gatel-gatel itu jadi sementara tidak boleh pakai sabun tidak boleh makan kacang tidak boleh makan kacang, telur, ayam-ayam pokoknya semuanya kalau pindang pokoknya tidak boleh yang boleh cuma buat sapi yang bakso boleh, cuma bakso yang bikin sendiri dan tidak pakai telur. Untung Bu ini bunda itu bikin bakso dan itu resep terbaru, tidak pakai telur. Mau ceritanya yang ini ada resep. Sampo ini jadah ulang, sampo jadah. Sampo jadah. Ya sampo, jadi yes, gue bakal tak lanjut Nah, oke okay guys, jadi iki ape ning loskar buah, tumbas buah kanggo basis nggawe es buah ketok gitu, man. Nah, iki loskar buahe anu guys, posisine dipindah ketok gitu, man, dirubah menjadi lebih rapi ngono. Terus kan pas kae pamane kan Rola Bakery kan anu ning sebelah kasir terus jadi ning kono. Dan iki bunda ngedono, "Lah iki ana kesemek nak." Nah, ana kesemek malah pironan iki Dik Mang lali aku malan. Piro yo Mang? Nek gak salah 10.000-an apa pirono? Aku lali, guys. Terus iki Bunda ambek basis memilih buah jeruk. Jeruk dadi iki sesuk iki anu basis iki arisan seperti itu, arisan kanca-kancane Mbah Kong. Dadi basis iku ape gawe es buah, terus ape gawe es kuwot terus HP nyediani jeruk seperti itu soalnya kan pas kaya kan pas yang Bojonegoro kaya kan ya ada makman apa ada bakso ada apa terus es bereng ada sing iki ada sing iku seperti itu jadi basis ya piye ya kok ya kan kanca-kancane dombrene jadi kok nyeneng nolah ngono terus kan do seneng ketak kentang iya kok malah ketan kentang ireng terus ayi bereng sampun pesen kentang ireng soalnya kanca-kancane Mbah Kong iku do seneng kentang ireng seperti itu. Nah iki bunda masih memilih-milih jeruk dan iki ape milih semangka nek milih iki piye lah guys jajal komen ing kolom komentar no. Terus wong-wong ngangger milih diketok-ketok ngono kuwi ben apa? Suarane ya puk-puk ngono e. Tapi bedone ana bedone cuma dipilih ngono kuwi sing piye suarane. Iki Bunda ngomongnya ngene. Iki darine ya wa milih iki sing cilite iki nyingkup. Cilit semangka maksude. Nah, terus iki Bunda cek milih-milih. Nah, aku takok ning Bunda iki gak disaur-sauri iki. Sing kok ngene ndak? Wong malah golek sing kuwi lho, Mbah. Kuih lo, sing kuih lo. Malah bingung boleh dewe. Terus iki aku isih mengetuk-ngetuk. Apa nek barangkali menemukan sing beda ya. Terus iki dicakali bunda. Nah, aku dikonjupuk sing ketelu. Akhirnya kuih. Soalnya iku sing apa lumayan kecil. Wedine iki nek gede tenanan iki malah kakean guys. Jadi dicukup no ngono. Nah, terus iki piring ya termasuk apik. Jadi bunda sih ngono. Tapi yo mbo. Yo aku ambek bunda padha-padha raroh. Nah, terus iki bunda yo nyoting sing ning sekililinge iki di syuting. Nah, kuwi aku ndek mau sing
Bunda ini nek nyuting ki aja menengae. Wong e wis sobah tapi kamerane isih ning titik sing ndek mang. Terus Bunda ngomong ini, "Kuwi atik apa sing kok tangkae? Ya tangkae tek iso tek isih teles e." Ya wis dah, rapopo. Ijik seger berarti. Tak jawab ngono. Terus iki lanjut ke melon. Melone ijik milih-milih ukurane. Terus Bunda ngomong sing kuwi lho, sing iku. Nah, iki merene neh masih di sini lagi. Nah, saiki genten milih manggis lokal basis bergeser kepada sebelah ning sebelahe. Terus iki Bunda ya membantu memilih. Iki tak dabing perkara musik, guys. Musike kuwi banter ya. Nah, iki Bunda mau merasakan, mencoba. Ning kene iki trae oleh, guys, mencoba ngono kuwi. Seperti itu. Nah, dicoba bismillahirrahmanirrahim. Winuk, guys, trae jerene Bunda, tapi iki kok piye kaya bentuke iki kok gak meyakinkan ngono lho. Dadi ya kaya delok anu meh, delok uang, jangan melihat dari covernya saja ngono. Terus Bunda ngomong ngono. Terus ini ada manggis. Ya trae manggis sih. Iki aku nek manggi ngomong apa ya? Aku tek lali ya. Nah, iki bagian penimbangannya saiki ning kene, guys. Jadi iki ketok man dirubah, hampir semua dirubah ya. Jadi menjadi lebih rapi, ono panggon roti-rotine bering seperti itu. Nah, Bunda penendi iki? Nah, iki Mbak Intan. Mbak Intan ditakoki Bunda, "Iku kenapa tek lehere Abang mbok kukur eh?" Terus Mbak Intan ngomong, "Oh gak, kena keringet. Dadi Abang gatel." Dan iki aku bar jupuk apa jenenge kuwi? Bar jupuk apa? Agar-agar ya. Jeli kok agar-agar. Senengane ayah terus ditimbang. Nah, seperti itu. Dan iki pas sampe bayar pas antri, aku iki antri nimbang jeline senengane ayah, guys. Pokoke iki nek tuku sekilo ya sekilo langsung del entek rong dino ngono ki entek. Senengane ayah kuwi. Iki antri, iki gak roh, iki Bunda tak apa? Aku yo gak krungu. Nah, tadi iki ape tumbas rapi gantol, terus ape tumbas sirup yo iki, rapi gantol iki. Rapi gantol terus ape tumbas sirup ning Indomaret. Seperti itu. Kok ikut? Aku usah, Dok. Bangin anu mbok jek tukar tumbasno. Rapi gantol gak wi anu mbah kok wes sok. Nek ana bayi gak mudho nok e. Salma sing tak jak soteng. Ya Allah. Ayo. Iya, saya tak melangkah. Kan enggak usah iki. Enggak usah iki, aku tak melangkah iki. Yo, bersama iki. Dan soalnya itu mulai dari 6.000-an tok, guys. Iya, Pak. Ara, kira. Ngomong bapaknya ditinggal sih, Pak. Iki leci ijoe mah nanak leci ini keturunan ijo leci siapa ijo saya boleh rendi terusan coba mbak ya yo jajan terus selasih ono beras. Selasih agar-agar yang kono. Endi? Kuwi lho ndak ya opo. Nah, iki lho. Sing apa? Pokoke bro. Hah? Pokoke nek bro. Kar lali ndak wis. Pas bagi-bagi loro-loro wae sih. Apa telu jumlahe? Loro-loro wis. Wis masak akeh kok. Iya. Terus
susunya enak. Ini keju. Dicampur keju. Ini sirup. Tak penyet wah, aku nek cah iki nyekeli botol iki tak ndani tenan atiku iki sar-sar duk-duk blas. Ojo ngono wae wah. Ayo nem laku. Iyo, kuwi sing anune gek enek iki sing. Putih gek enek. Leci-leci-leci ayo. Sapi gantol di depan Lily and Bakery. Wajahmu, wajah iya. Nyampe omah prosesi gawe ager-ager. Sing ge ager-ager merengut ae sel mengak bunda. Senyum Pepsodent cis. Nah kan urung larut, urung panas. Kowe nek kuwi gak panas entar mung ciduk kuwi pendek. Sing turu kan ini. Iki iki arep tinggu es buah kanggo acarane bayi. Dadi bikine ku malam-malam begini, dek mau kan bar mreksake Mbah Kung. Terus proses nonton Mbah Kung kuwi mang. Pirang menit, Pak? Karena tak ngitung. Mantep apa sih, Ti? Kis. Kuwi kiki tinggu Mbah. Seseso ngom sebar merah terus ijo. Yang kedua, saya ganti warna ijo. Nek wah tanganmu. Warna ijo. Ini tadi yang merah sudah dieksekusi. Besok pagi-pagi ngupas buah apa tempat yang hijau. Ya Allah, ya Allah, sekali-kali aku sing penutupan konten hari ini, konten sing campur-campur pokoknya mulai dari ngantar Mbah Kung periksa yuk mugo-mugo doane pemirsa ya Mbah Kung dan cepat sembuh. Itu tadi kan ngedrop tensinya jadi ya jadi lemes gitu nek jalan aja tadi mulai turun dari mobil sampai ini kamar kuwi lama banget leren pokoknya berapa langkah berhenti sik tapi gak pokok yang penting kan yang dikei kesehatan Mbah Kung iku memang yuk nek wis sepuh ke penyakitnya yuk onok wae. Ya aku mau gak boleh makan telur, gak boleh makan apa karena Mbak Kung agak gatal-gatal juga, gak boleh pakai sabun wangi, disuruh mandinya itu wis pokoknya mandi gitu aja pakai air, nanti habis itu terus dikasih bedak gitu. Pokoknya keseruannya hari ini tadi itu, terus sekalian diajak yo daripada bolak-balik yo, jadi sekalian beli buah, beli apa, besok tunggu persiapan acaranya Mbah Yi. Pokoknya ditonton terus ya pemirsa saya keseruan hari ini. Terus segitu dulu konten hari ini. Tunggu tinunggu munggu. Semua pemirsa diparingi seger waras, panjang umur, murah rezeki, diijabah semua yang diinginkan. Doa-doanya diijabah karo Gusti Allah. Pejuang garis dua semoga cepat diberi momongan yang soleh-solehah. Pokoknya doa terbaik untuk pemirsa semua. Ojo lali terus ditonton kontennya Pawa walaupun kadang berfaedah kadang tidak, pokoknya ya begitu ya pemirsa ya, tetap ditonton dan disupport supaya
ya tetap bisa menghibur pemirsa semua. Begitu dulu ya pemirsa, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.